kayaknya nggak ada sih yang turun di sini ya. Oh, ada dong, ada musuh. Aku lupa nama. Orang Indo namanya Solong. Maaf ya, aku bunuh dulu. Hihi. Nunggu. Itu kamu tidak. Mana temennya? Dulu temennya itu pasti datang tuh kenal lagi. Lagi aja. Hai hai, halo semuanya, dengan aku Sarah Filoid. Jadi karena aku udah lama banget nih gak ngebarbar di PUBG Mobile, dan banyak banget yang request ke aku untuk bikin konten main barbar di PUBG Mobile. Jadi di video kali ini aku akan challenge bermain barbar PUBG Mobile. Cuma bedanya apa? Bedanya aku akan bermain barbar tanpa suara. Oke, sekarang ini headset aku. Aku bakal mute. Bukan mute lagi, aku cabut kabelnya, guys. Aku cabut, lihat ya. Aku cabut. Jadi ini gak akan ada suara in game. Lihat. Ini gak headset Bluetooth. Jadi aku gak akan pakai headset, gak pakai speaker. Pokoknya tanpa suara aku akan bermain barbar di PUBG Mobile. Oke, guys, sekarang aku sudah masuk di sini. Sumpah gak ada suara. Biasanya itu di sini ada suara. Widuh, kenapa aku pilih map Sunhawk? Soalnya kan Sunhawk itu emang map yang dikhususkan untuk apa sih, harus war-war terus. Jadi ini pusatnya barbar ya, guys. Pusatnya barbar. Gue ini gak dengar suara sama sekali. Video mungkin di recordan atau di video mungkin ada suara in game, cuman aku gak bisa dengar karena aku cabut suaranya itu bukan dari software ya, tapi aku cabut suaranya dari headsetnya. Oke, sekarang aku sudah ada di pesawat. Damare. Gimana? Soalnya kan ya tiap hari main PUBG Mobile ya pasti tahu lah ya suara pesawatnya gimana. Bootcamp. Oke, aku bakal pilih gudang 3, ke bootcamp, and let's go. Wih, ada orang tadi kayaknya tuh. Oke, ada 1, 2, 3, kayaknya kurang lebih 3 squad di atas aku, kayaknya menuju bootcamp juga. Oke, aku tapi bakal pilih gudang 3, guys. Cari aman dulu, soalnya aku solo versus 2, you know. Yeah. Aku looting dulu, habis looting baru war. Oke, kita sudah sampai. Gak ada yang turun bareng ya di gudang ya, so aku gak dengar suara orang baru lompat atau apapun. Kok nge-frame ya, ini biasanya ada orang nih kalau nge-frame nih, aman. Looting dulu deh bro. Udah biaril, jaga-jaga dulu lah ya. Atau udah deket-deket ada musuh kan. Dapet kibize, cakep. Nah ini my favorit. Oke, udah ada mulai tanda tembakan, arah tembakan di bootcamp. Udah mulai ada war ya berarti ya. 6 kali scope dong. Nice. Ada dupa scope apa ya? Aku tuh biasanya kalau barbar atau jarak deket tuh sukanya lebih pakai dupa scope sih. Armor level 1, oke, nice. Looting dulu bro. Semoga nggak ketemu musuh ya. Kayaknya nggak ada sih yang turun di sini ya. Oh, ada dong, ada musuh. Aku lupa nama. Orang Indo namanya Solong. Maaf ya, aku bunuh dulu. Sumpah demi apapun aku gak dengar suaranya dia dong. Ayo deh, ada tembakan lagi guys. Apa mungkin aku langsung ke middle aja kali ya. War, ada war loh. Ada dua tembakan loh dari ini, bootcamp middle. Kita langsung maju aja ke. Maju ke lah. Oke, langsung let's go. Maju. Sumpah demi apapun aku gak tahu musuhnya dari mana. Aku mulai masuk ke pinggiran dulu aja ya kali ya. Patel. Tahu deh, ada suara step gak ya? Ada suara dong, ada gambar jejak. Assalamualaikum. Oke, nice. Maju kan lah. Maju. Oh, ada orang lagi dong. Dua orang. Mati kamu, mati. Mana temennya? Sekarat lagi, aduh. Kira healingan. Udah, revive gak ya? Revive,
Jakarta tuh. Oh itu temennya. Pengen revive dia pasti. Oke, ada tembakan dari arah gudang 2. Itu tuh guys. Maju. Siap. Ready to mati. Satu squad itu. Tadi ada lagi yang kena. Kayaknya diselamatin gak sih? Ih merinding dede. Ada step dong, gua dong. Gak mau step. Wih, bawah tuh bawah. Mama. Kabur. Ih, masuk. Ada step. Udah step guys. Sumpah. Ada step. Oh, di situ aku lihat. Aku lihat. Tentarat. Mati kamu. Ini mau siapa? Oh, ada step lagi dong. Itu kayak orang asing. Gimana? Oh, dia datang ya. Oh, ada petir. Ada step, sumpah. Itu dia mau step atas atau step bawah gitu. Bingung, aduh. Dia mau naik, guys. Ya Allah. Ini hamba. Ada step itu. Gambar step itu di mana? Tolong dong, aku gak pakai suara. Jangan curang deh. Supaya tuh stepnya ganggu banget. Gimana sih orangnya ya ampun. Ini nunggu aku gitu di bawah kali ya. Kayaknya orangnya di bawah gak sih? Please dong jangan bingungin aku ya ampun. Ya ampun, gambar stepnya gak hilang-hilang. Gambar stepnya ya ampun, gak hilang-hilang guys. Gak ada suara, ada step. Aku mojok aja deh, mojok guys, aku 2 step. Gambarnya 2 step dong. 2 step. 2 step, cepet maju. Maju, cepet. Kok aku jadi pengecut sih? Sampai dia gak ada suara, aku gak tahu mereka lagi naik atau di bawah gitu. Kita diem aja, bisanya diem doang. Nunggu. Itu tunggu sini. Mana temennya? Dulu temennya tuh pasti datang tuh kenal lagi. Lagi apa sih? Rata! Rata! Oke, rata. Sumpah demi apapun. Aduh, deg-degan banget. Deg-degan karena apa? Barbar tanpa suara guys. Itu udah kayak makan sop tanpa garam gitu. Iya. Ya ampun. Sumpah. Gila. Bentar aku. Merinding dede. Lihat apa aja lootingannya. Dia ada M4, KBZ. Kayaknya aku bakal pilih M4. M4 aja kali ya. M4 kali 2. Pakai kompensator biar recoil-nya enak. And then smoke. Kayaknya butuh smoke banget sih. Soalnya aku main solo. Gemeter. Oke guys, itu aja kali dulu ya lootingannya ya. Gila sih, gila. Sumpah ini. Ada step lagi guys. Gambar step, sumpah, gambar step. Satu. Gimana ya? Sumpah ada gambar step dong. Gimana? Sumpah tadi di map tadi ada gambar step aku lihat. Kita tuh cuma bisa ngandelin gambar step itu loh. Kok stepnya diem gitu, aduh. Lebih panik lagi kalau ada step tiba-tiba diem gitu stepnya. Itu ada tembakan guys, 2 guys, sumpah. Aduh, berkabut dong. Udah hujan, berkabut. Sumpah. Ada tembakan di atas. Ya ampun. Gimana dong, gak bisa lihat apa-apa. Udah gak bisa lihat apa-apa, gak bisa dengar apa-apa. Ya ampun. Sumpah. Mana solo versus duo lagi. Kalau solo-solo aja gak apa-apa lah ya. Tembak langsung auto die ini masih kenok, belum ada temennya lagi, revive. Oh, aku lihat ada percikan cahaya. Ini enggak sih tuh? Sumpah ih. Putih-putih ih. Terus gimana dong? Udah bisa denger.
Oh ini tuh penampakan atau enggak itu buat itu pro player kok, santai-santai. Itu pro player doang ya. Apa tadi tuh step pro player kali ya? Yaudah ya. Yeah. Sumpah gak nyantai, mainnya ini tuh lama banget sumpah. Gue udah jadi gaming gitu. Tinggal 18 orang lagi. 18 kurang 1. 17 musuh menuju chicken yang tak terbatas guys. Ini helm udah cakep ya kan, level 3. Armor level 3. Terus tas level 3. Wah, ada tembakan, ada oke. Ada gambar tembakan. Sumpah sama sekali aku gak lihat apa-apa. Minimal ada percikan api gitu. Soalnya kalau main gini tuh yang dilihat apa percikan api guys, sama suara. Cuman suaranya aja gak ada. Gimana sih, gue di rumah kayaknya tuh guys. Sumpah, searching dulu lah. Lihat-lihat dulu gitu, lihat-lihat keadaan. Itu ada mantan lewat kan. Tembakan di belakang dong. Oh, sini dulu deh, masuk rumah. Oh, ada orang guys. Sumpah. Udah liat. Masih kenok guys. Kenok. Masuk rumah. Cepet. Gimana? Aduh, step kaki guys. 2 step kaki. Oke. Okay. Oh, itu guys. Itu. Dong. Yah, sumpah itu gampang banget, easy banget dibunuhnya. Ya Allah. Cuman gitu doang matinya, enggak ketembak. Oke. Ini kayak bug enggak sih? Aku enggak tahu ya. Biasanya kalau di PUBG itu kadang kalau dipencet auto keluar peluru satu doang, yang itu gampang banget dibunuhnya. Oke guys, gitu aja deh. Aku main barbar kayaknya kurang barbar banget. Cuman aku bakal usaha lagi challenge barbar tanpa headset, tanpa suara. Mungkin ini part satunya aja kali ya. Aku bakal usaha lagi. Lebih menegangkan, lebih tegang. Ya kalian tuh Oke guys, kayak video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Tepsana Siloid. Dan tunggu video selanjutnya. Bye.